diadakan Goro ini justru sangat membantu banget ya untuk masyarakat sekitar, karena di sisi lain di sini jalannya sangat terjal, dan dengan diadakan Goro ini membantu. Terus Goro kan jarang di ini ya, jarang lagi ada ya di masyarakat. Nah sekarang diadakan gotong royong perubahan dengan program Pak Bupati, justru ini sangat membantu untuk kinerja Pak Bupati dan untuk membangun ke desa-desa. Pelaksanaan pembangunan jalan pengacaran secara gotong royong lobaan itu di Desa Gading Bukti yang panjangnya kurang lebih 450 meter, kemudian lebarnya 4 meter, karena memang ini jalan ukuran kabupaten. Kemudian dilaksanakan secara gotong royong dengan warga masyarakat, saya pikir ini lebih dari 200 warga masyarakat yang terlibat di dalamnya, gabungan dari perangkat desa, para pegawai OPD tingkat kecamatan, guru, kemudian ormas, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.